itu tidak kelihatan busnya, guys. Jadi kita keluar belok kiri 50 meter dong. Oke guys, itu busnya sudah ada dua. Sudah sampai di Bandara Hamadim. Itu sih. Hujan rintik-rintik. Kita ke Damri aja, guys. Hey guys, jadi kalau di Batam kita harus naik taksi resmi atau taksi bandara. Tidak diperbolehkan menaiki Grab atau Gokar ya. Kalau sampai terjadi pasti ramai. Atau itu Damri. Itu Damri. Tarifnya 22.000 guys, kamu. Saya mau ke terminal feri Punggur. Oke guys, kita udah akan turun. Sekalian. Ayo kak, kenapa ini kok? Hah? Kak. Cak situ loh kak. Oh, cak. Napa gawan kok? Jangan ditaruh. Di selempang loh kak. Saya sekarang di Pelabuhan Punggur. Ini mau menuju Sri Bintangpura, guys. Itu dengan keluarga ya. Saya akan liburan, guys. Guys, di belakang saya itu adalah loketnya. Loket pemesanan baru.
Okay, guys, kita akan ke lantai dasar dalam acara menuju ke ferry yang direncanakan jam 4 alias 16.00. Okay. Nah, ini nih. Hey, Bu. Hey, Bu. Bu. Dan kasih. Kita akan barcode dulu. Ini loh, enggak apa-apa. Enggak bisa, enggak? Sini enggak? Sini enggak? Oh, iya, iya. Ini boarding room. Wah, ada tempat duduknya. Kemarin nggak rapi kemarin. Persiapan memasukkan penumpang kapal pun masih belum beranjak dari tempatnya. Kosong. Tujuan Tanjung Pinang siap diluncurkan. Oke, kita sudah keluar di pelabuhan ferry. Kita mau jalan sampai keluar jalan raya. Oke, perhatikan. Jadi sampai portal depan, sampai portal depan baru kita belok kiri. Enak. Angkotnya guys, kita mau naik angkot. Jadi haltenya di sini nih. Sebelum naik angkot kita mau beli otak-otak dulu.
Nah, itu rata-rata per bijinya 1000. Banyak sekali kalau kita mau cari yang gampang-gampang aja, guys. Banyak sih itu. Ntar lagi juga ada angkat lagi. Jadi di sini di depan kantor pos, di seberangnya hotel, itu tempatnya mangkal ojek ataupun angkot. Jadi rekomendasi naik angkot aja. Enak. Kita sudah sampai di hotel. Dah. Nomor berapa, Mbak? Sana.